Ya, saya kira silakan saja ya. Semua organisasi punya hak dan kewajiban masing-masing ya. Apa yang diyakini, dirasa baik, silakan dikerjakan, dilaksanakan ya. Semuanya boleh melaksanakan organisasi, apalagi oleh keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, apapun silakan berkreasi, berinovasi, membuat program-program yang baik kepentingan masyarakat ya. Termasuk cyber, karena sekarang zaman digital, zaman informasi, zaman media sosial. Jadi saya ingin mengajak masyarakat, jangan kita membuat hoax dan mensosialisasikan berita-berita hoax yang belum kita tahu. Jadi setiap ada berita, ada informasi di media sosial, harap dicerna, dicek kembali, ditelusuri sebelum kita menyebarluaskannya. Kalau kita menyebarluaskannya, kalau itu informasi yang salah, menyesatkan, apalagi fitnah, kita ikut berdosa dan berbahaya. Kita bisa malah nanti berurusan dengan aparat hukum ya, terkait penyebaran berita-berita hoax dan sebagainya. Jadi sekali lagi, masyarakat di era sekarang, di era media sosial digital ini, informasi ini, agar berhati-hati ya, jangan menyebarkan berita-berita hoax. Cukup ya.